Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi, yaitu cara mengatasi gagal daftar di aplikasi Brimo ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mempunyai ATM BRI, nah mungkin mau menginstal aplikasi Brimo, namun saat daftar itu mengalami gagal ya, maksudnya di sini daftar sendiri di rumah itu mengalami gagal, bisa menyimak tips dari saya ini yang dijamin sangat mudah dan dapat dipahami. Nah, langsung saja di sini saya akan buka ya aplikasi Brimo saya karena saya sudah berhasil daftar aplikasi Brimo. Nah, di sini akan saya tahan dulu untuk loginnya ya, teman-teman. Nah, jika sudah tampil seperti ini ya, berarti tandanya kalian sudah berhasil. Kalian bisa mengecek saldo rekening kalian, hanya cukup melihat di sini ya. Kemudian kalian bisa melakukan transaksi, tarik tunai dan lain-lain. Nah, ini tandanya kalian sudah berhasil login di aplikasi Brimo ya, begitu ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali ya jika sudah masuk. Ya, di sini tampilannya akan awalnya seperti ini. Nah, untuk mengatasi ya saat kalian gagal daftar di aplikasi Brimo itu sangat mudah sekali. Nah, di sini untuk pihak Brimo tidak melayani ya untuk kalian atau yang mau daftar di rumah sendiri, itu sudah ditutup karena sangat itu ya, itu ada banyak sekali kendala seperti itu. Jadi di sini persyaratannya kalian harus daftar ya, daftar di pihak itunya teman-teman ya, pihak BRI langsung. Kalian yaitu membawa persyaratan seperti ini ya, yaitu install aplikasi Brimo dari rumah, kalian sudah menginstal ya. Kemudian di situ kalian bawa aplikasi, atau maaf, bawa KTP asli kalian ya, bawa KTP asli. Kemudian di sini yang perlu diingat, kalian harus punya nomor yang masih aktif, kemudian ada isi pulsanya. Nah, ini fungsinya untuk nanti verifikasi nomor saat kalian atau proses kalian mendaftar atau didaftarkan oleh pihak BRI, itu nanti akan ada kode OTP ya, begitu masuk di nomor kalian dan memerlukan ada, harus ada pulsanya seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal login saja ya. Nah, setelah diarahkan oleh pihak dari BRI, nanti kalian akan bisa login di aplikasi Brimo. Nah, seperti itu teman-teman caranya ya. Nah, untuk caranya masih sama seperti ini ya, sangat mudahnya itu seperti ini. Jika kalian mengontrol atau menginstal mendaftar dari rumah, itu biasanya akan mengalami gagal atau kode error seperti itu ya teman-teman. Nah, begitulah caranya teman-teman, yang sangat mudah sekali. Sekian sekilas info ya dari saya untuk mengatasi gagal daftar di aplikasi Brimo. Semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat mencoba. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.